Tetapi kita perlu berhenti rehat sebentar ke kita pergi ke hakim di Pagoh. Ha, kita pergi ke hakim di Pagoh. Hakim. Hakim. Hakim dah bersedia? Yes, silakan hakim cerita dari Pagoh. Baik, baik Cik Suhaimi, saya kini berada di pusat penjumlahan undi di Kompleks Sukan Pagoh, di mana segala undi daripada Parlimen Pagoh dan juga dua kerusi Dewan Undangan Negeri di bawahnya, iaitu N07 Bukit Serampang dan juga N08 Jorak akan dibawa ke sini dan proses pengiraan akan dilakukan. Dan sejak jam 5 petang tadi, kesemua pusat pengundi di 55 pusat pengundi di Parlimen Pagoh itu telah pun ditutup serentak. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut, bersama saya kini adalah Encik Zulkifli Matahir, pengurus pilihan raya, pengurus P143 Pagoh. Mungkin Encik Zulkifli boleh ceritakan bagaimana proses pengiraan itu dilakukan selepas tutupnya pusat mengundi pukul 5 petang tadi. Okey, selepas semua pusat-pusat pengundian ditutup pada pukul 5, semua undi-undi akan dikira di pusat-pusat yang berkenaan. Dia akan dikira serentak. Sekiranya kalau kita ada 3 saluran, dia akan dikira serentak. Bagi undi awal, kita kira undi-undi di pusat penjumlahan ini. Dan sebenarnya sekarang ini pun telah selesai proses mengira undi bagi undi-undi awal. Bagi undi pos, kita sedang mengira di bilik eksekutif Pejabat Tanah Muar. Jadi pukul berapa, jam berapakah keputusan bagi Parlimen Pagoh ini dapat diketahui? Kita menjangkakan seawal-awalnya pukul 8.30 atau pukul 9.30. Okey. Baik, Cik Zulkifli, daripada pagi tadi hingga ke petang tadi, saya lihat ada cuaca tidak begitu menentu, ya. Ada hujan pukul 2 petang tadi, dan mungkin Cik Zulkifli boleh maklumkan kepada kami peratusan dan pengundi ataupun mungkin peratusan pengundi muda. Secara keseluruhannya, proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi tadi sehingga tutup pada pukul 5 petang ini berjalan lancar. Cuma selepas waktu tengah hari ada sedikit hujan lebat lah berlaku. Tetapi dia sebenarnya dia tidak menghindarkan pemilih-pemilih dan juga pengundi-pengundi ini untuk keluar mengundi. Dan sehingga pukul 4 tadi, kita telah mencapai jangkaan 85% secara keseluruhannya menjalankan tanggungjawab masing-masing. Dan kalau dikira daripada pengundi muda yang kebanyakannya daripada saluran 2, peratusannya lebih kurang dalam 65%. Baik, jadi kita masih lagi menantikan menantikan ketibaan lebih banyak peti-peti undi untuk dikira dan dijangkakan seperti yang Cik Zulkifli maklumkan tadi, keputusan dijangka diketahui seawal sepaling cepat seawal jam 8.30 malam. Baik, itu saja daripada saya, Suhaimi. Baik, terima kasih Hakim Abdul Rahman dari Pagoh.